السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله القائل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم صل وسلم Wabarik ala hadan Nabiil Karim, Sayyidina wa Mawlana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihil al mujahidin at-tahirin. Rabbis rahli sodri, wa yasirli amri, wa hlul uqaddatamil lisani, yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mutaramin para masyaih, para kiai, alim ulama, Mobil khusus Panjenengan pun Sohibul Ma'had Kiai Anas Soho Habib Amrullah Basyaiban Yang lebih disuka dipanggil Gus Am Kenapa lebih dipanggil Suka dipanggil Gus Karena kalau dipanggil Habib Khawatir diminta tes DNA Semoga Habib panjang umur saya termasuk orang yang tetap istiqomah menggunakan pendapat Sayyid Abdullah Al-Haddad terkait duriah kanjeng Nabi. Wa'ala kafatil muslimin ayyak takidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuakiruhum wa yu'adhimuhum dan hendaknya bagi kaum Muslimin terhadap zuriyahnya Kanjeng Nabi, mereka memuliakannya, mencintainya, mengagungannya tanpa saraf, tanpa hulu, tanpa berlebih-lebihan. Maka semalam saya matur di Sunan Derajat, hendaknya konflik soal habaib, tes DNA, dan lain sebagainya. Fayam bagi untuk diselesaikan saja. Enggak usah diteruskan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Ada TNI Polri, Pak Kaposek, Pak Dan Ramil, Pak Kaposek, pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau Gus Miftah, AKBP, Aku Kiai ini Bapak Prabowo. Sorry, Bapak Ibu, jamaah pengajian Majelis Pinggir Sawah, Rahimakumullah Alhamdulillahirrahmanirrahim malam hari ini Allah izinkan kita untuk beramal soleh Kenapa kita senantiasa harus menabung kebaikan? Jawabannya adalah Karena seribu kebaikan tidak akan menjadikanmu selayaknya malaikat Tetapi dengan satu kesalahan akan cukup membuat orang lain menilaimu selayaknya iblis. Seribu kebaikan tidak akan menjadikanmu selayaknya malaikat, tapi satu kesalahan orang-orang menilaimu selayaknya seorang iblis. Itu kejamnya hukum kehidupan. Api pengsewu salah pisan hilang semua kebaikan yang seribu. Gimana, Mbak? Niku. Maka awake dhewe niki urip sak madya mawon. Enggak usah banyak mencela orang. Imam Syafi'i kan mengatakan apa? Lisanuka la tadkur bi auratamriin fa kulluka auratun nasi ulsunun. Jadi jangan kamu gunakan lidahmu untuk menyebutkan aibnya orang lain. Kenapa? Karena kamu punya aib, orang lain juga punya lisan. Lisan goblok. Jadi lah e dewi niki seneng nyebut uang, aib uong, jenengan kudu kelingan, jenengan dua aib, wong lion duwe cangkem. Artinya kalau kita menyebutkan aibnya orang lain, orang lain pun berpotensi menyebutkan aib kita. Nah, milo sajajane awai e dewi kon ngaji tujuan ini kuat tujuan ini maka kalau kelingan ruya al imam malik an nahuka nayaku latang duru fi dunubinas janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia ka, ka arbabun seolah-olah engkau adalah sebagai Tuhan wang duru ila dunubikum ka abidun tapi, lihatlah dosa-dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang Buddha Saat ini, malah diwali, kita sering melihat kesalahan orang lain, lali karo kesalahan yang awal, Dewi Bu. Luwih gampang, koreksi kesalahan orang lain atau mengkoreksi kesalahan diri sendiri ternyata luwe gampang biji orang lain. Maka saya janjani, bijilah dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau untuk menilai orang lain tidak butuh belajar. Contoh, kalau ingin jadi korban bulian sakmodari. Wong kaya kula niku napa-napa dibuli, dicaci, dimaki. Kula kalian netizen niku ya gumun kabeh wong dibuli, kabeh wong dicaci, kabeh wong diseneni. Kulo iki mbatin sak janjane kowe mbiyen lair niku diadani napa dipisui. <tuk> lah kaya Habib iki lahir diadani Allahu Akbar Allahu Akbar. Sing ini mbuli aku curiga jangan-jangan lair dipisui dancuk bajingan. Nih. Jadi lah kulo ngomong dancuk jenengan aja nusun dhisik kali kulo. Saya itu punya sekian alasan kenapa saya harus sering ngomong dancuk. Salah satu alasan saya apa? Dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena aku loh khawatir kalau nggak ada orang Indonesia berani ngomong dancuk secara konsisten, pada akhirnya dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Kan Malaysia itu senengannya ngaku-ngaku. Reok Malaysia, wayang Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia. Terakhir apa? Rendang Malaysia. Kok Indonesia rono wani si ngomong danjo kaya Saya khawatir besok diklaim sebagai milik Malaysia. Kan ra masa Ipin Upin ngomong danjo. Danjo, danjo, danjo. <tik> <tik> eh, saya malah besok dapat undangan pengajian di Malaysia. Acara sunatan. Sunatani Ipin Upin. Ini saya mau sampaikan riwayat dari Imam Malik ini supaya orientasi kita belajar dan mondok itu tidak salah. Latang duru binas arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wangdzuru ila dunubikum abidun. Tapi lihatlah dosa-dosamu seolah-olah kamu adalah seorang Buddha Dilanjutkan, farhamu ahlal bala, kasihanilah orang-orang yang kena musibah. Bu, kelopasan siji, la jenengan susah jangan pernah kamu tulis di story wa Apa rumang sana orang yang berada di dalam kontak HP mu Dia akan memberikan solusi atas masalahmu Jawabannya ora Malah kadang-kadang nyukur ke Gini apa Apa bulan Ramadan gini Kita itu lantah apa-apa di posting di Facebook, di media sosial Awan-awan gas 3 kg di foto posting Facebook Siang-siang begini Lihat gas 3 kg Serasa lihat kelapa muda apa matamu ki katarak? Hmm. Coro ki lo di foto. Kurma Karet gelang di wul, -wul di foto. Kayak kain piring. Seperti mie goreng. Lak sing tua-tua Kelly Itu dulu mereka sebenarnya lebih dominan menggunakan Facebook. Lak TikTok anak-anak. ibu-ibu sing tua-tua ngotornya biasanya Facebook. Buktinya nopo, kalau gak ada jamaah umurnya sudah tahun rondo. Jam 11 malam update status. Ada enggak yang mau jadi imamku? Wow. Langsung tak jawab. Wonten mbah. Sinten gus Israel. Amen. Lawis itu was tidak tahu nong gula imam. Kiai gani kulo niku mbiyen, jaman kulo tasik teng pondok, masih banyak waktu di pondok. Saya itu sering kan malam itu ma, santri saya mayoritas mahasiswa gitu. Jadi kalau siang mereka kuliah boleh bawa HP, kalau malam itu saya sita, harus disimpan di dalam. Lah kadang-kadang lucu, saya cek satu-satu, kadang-kadang banyak chattingnya itu belum dihapus. Uh. Ono oh. santri lana, Mbak Juli, santri wedok, pokoknya santri-santri cap garangan ini lah pokoknya. <tuk> Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Uh. Delala cewek ini lugu banget, ngapunten mas, pun sholat. <tuk> luput luput aku pesen le besok anak 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 mau cuma jenenge wahyu karena kalau anak namanya wahyu itu berpotensi menjadi jomblo seumur hidup lah aku kini santri wahyu jurapayu payu payu tenang soalnya setiap kali ini mbak cewek ceweknya megah Katakan nih, gue gak pernah bilang Wahyu, kenapa Wahyu tidak kamu terima? Ngapunten bah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Lama, Pak, nanti kalau saya terima Wahyu dikira nabi. Belas yang benar ya, Jenenggi rasa suwe-suwe. Anas, Tadi di tes. Jenengmu siapa? Anas? Yes, karena baca lagi surat Anas, baru tumpul. Jenengmu siapa? jenengku Al Falak. semacam pulau itu boleh falak. Jenengmu sopo, Ali Imron, mudar. Jeneng kula Kiai, tapi kula biasa diceluk Al Ikhlas. <tik> Farhamu ahlal bala. Kasihanilah orang-orang yang terkena musibah. Tapi jangan pernah mengumbar musibah di hadapan orang lain. Kula niku gak ada prinsip. Kita mencontoh kanjeng Nabi, walaupun awal dia kaya kayak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu karakternya boleh. Lak susah meneng, lak seneng ngomong. Lawang Sidoarjo diwali. Lak seneng menang, lak susah ngomong. Lak seneng menang, lak susah ngomong. Ciri-ciri ini biasanya jilbab hijau. Lak seneng jilbab coklat, insya Allah. Luweh parah. Musibah itu mengecil bila dirahasiakan. Membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah dan membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya kenapa ada istilah histori? Histori kan artinya apa? Histori kok cintai lo, goblok menjadi gini. Histori itu artinya apa? Sejarah. Dalam kalimat history itu diawali dari kalimat his. His itu apa? I dia. History, dialah Allah yang membuat sejarah. Jadi maksudnya history kisah janjinya jangan Milo ya gue senang jatuh santri minimal di dede iso bahasa Inggris le. Bahasa Inggris sih gampang kok. Buku bahasa Inggris sih bu. Buku tibo ketebu. Gampang. Jam tangan bahasa Inggris apa le? Klo jam tangan rusak, ok, ok, ok. Hmm. kucing bahasa Inggrisnya cat kucing si papat cat bien hmm. dia nguyunya telat dia saya itu satu hal yang sekarang pengen saya pelajari saya pengen belajar bahasa Inggris. Karena banyak undangan ngaji saya itu sekarang dari Eropa. Orang Belanda itu sekarang mulai nggak percaya dengan agama. Percaya Tuhan tapi tidak percaya dengan agama. Itu istilah kerennya namanya agnostik. Kalau percaya nggak percaya Tuhan itu namanya ateis. Tapi kalau percaya dengan Tuhan nggak percaya dengan institusi agama itu namanya agnostik. Nah sekarang orang Eropa itu banyak yang agnotis percaya karo pangeran tapi ra percaya karo agama. Kenapa? Karena mereka memandang agama itu sebagai sebuah masalah. Contoh, kula ngaji teng Bali. Rampung ngaji kula teng Pantai Kuta. Ana mbak-mbak moro. Uh, pokoknya sumur, susunya dijemur. Lho lho bahaya ta. apa mboten Gus? Ya delok. Mosok ra delok, rugi dong. Yang bener aja. Sorry ya. Ya dari mending sorry ya. daripada kebanyakan omon-omon. Wis Pilpres wis rampung, sesuk Ramadan insyaallah ayam kabeh. Amin. Ning Indonesia iki fenomena aneh le. Sing menang, meneng. Eh sing kalah kemlindi. Ya Allah sing menang legowo singgahlah kalah Insya Allah saya kan ini lima hari di Surabaya beb, karena saya syuting acara sahur bareng Gus Miftah untuk JTV. Saya itu TV Nasional, semuanya saya tolak. Saya malah milih JTV. Ternyata analisa dan uh, penglihatan kita berdasarkan survei. JTV itu TV yang luar biasa karena TV jaringan kabel terbesar Indonesia di Wong Sumatera, Wong Kalimantan, wira rata lah, Wong Jawa oke, Kita nontonnya JTV. Obrolan acara kultum kuning JTV, Wong Yogyakarta, Kebumen, Tegal, Jakarta, nontonnya JTV. Orang kok masalah kultum kuapi? Kenapa mereka lihatnya JTV? Karena adan maghribnya JTV lebih duluan dibandingkan RCTI. Bila perlu maghribi melu Surabaya, imsake melu Medan. Wah, suwe banget. Lah, saya tadi syuting di JTV sama Pak Kapolda. Saya ditanya sama Pak Kapolda, ini besok tayangnya jam berapa, Gus? Saya jawab, 0258. Hmm. 0258. Terus Pak Kapolda tanya lagi, Gus, besok bisa nggak ngabuburit di Polda? Kita buka puasa bersama. Bisa, dan enak jam berapa Gus? saya jawab jam ganjar plus anis 16.24 menang ke ya bebas daripada kalah ke Melindi? kamu percaya suara saya segitu cie sorry ye. Mau manut mawon proses yang ada umpo mono sing dianggap curang yo lapor neng MK orang gigi mongso, biasa biasa saja lah. Untung aku melu praroro. Malah janggar Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, balik teng dalil singgulawacan ini. Gue. Farhamu ahlal bala Musibah itu jangan di share Kanjeng Nabi ini Kulak seneng mesti ngomong Karena wa amma bini amati robika Fahadis Kayak Habib gitu, seneng ngomong Kelon peng papat, oh, bojo papat mateng kabeh Ya Allah hmm. hmm. Lewang lagi si Siji si cimon atau tak kelonil. La aku ning Surabaya, baju ning Jogja, kok, jendela hmm. aku wingi sebulan, sampai mulai tekan omah baju men. ya <laughs> Allah, kere, kere, aku. lah, <laughs> la, kok, ping habib papat iki lho ya Allah, <laughs> tapi lah aku gelem nambah, enggak, gantengnya kaya ngene, bro. <laughs> tapi enggak, karena saya tipe suami yang setia. Lelaki yang mencintai banyak wanita berarti dia memahami wanita. Tetapi lelaki yang mencintai satu wanita berarti dia memahami cinta. Loh. Bukan kok saya takut sama istri saya. Persoalannya istri saya lebih berani. Jadi Tunggu kulon lah NO Loro kiai ini nih Meh mati pak Sakitnya gak ada obatnya Lan duwe habib Bojo nih papat Akhirnya bojo nih kia ini Kau wow, bunyaini ini takon karo habib eh. Bib tolong doakan Suami saya supaya sembuh Apapun akan saya lakukan Asalkan suami saya sembuh Habib ngomong Mau bib Gampang Bojomu kon rabi meneh pun mboten muka khusnul khotimah. dilawan. Tapi aku berusaha memahami perempuan. Perempuan itu mampu menahan rasa cintanya, menyembunyikan rasa cintanya bahkan sampai 30 tahun. Ngempet kuat. Tetapi perempuan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuman sesaat. Kamu tahu alasannya apa? Karena perempuan itu asal kata bahasa Arabnya sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya maratun, cermin bahasa Arabnya miratun. Kenapa perempuan diibaratkan seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Wow. Makanya perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Dan tercatat perempuan adalah ahli sejarah. Sekali suami punya salah, seumur hidup kelingan terus. Biasanya jilid bapak ireng. Tapi Alhamdulillah, akhirnya istri saya siap untuk dimadu. asalkan syaratnya saya mau diracun. <gaduh> Bentar. Bentar. Gitu. teori madu lio. seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. rampung nih. makanya kalau orang sini tanya madu, saya ahlinya madu. madu asli atau palsu tanya sama saya. madu taruh di atas meja dirubung semut palsu berarti mengandung gula madu taruh di atas di dalam botol dikocak-kocak dia goyang palsu berarti mengandung air madu bawa pulang istri malah asli Wah. asli saya pernah nyoba-nyoba sekali diajar karo bujuku aku saya jumatan asli ah, palsu mata murung gowa. Saya kayak gitu, babe. saya khutbah Jumat. Saya itu kan juara khutbah Jumat karena saya males. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu bagi saya gimana ya? Sing khutbah tenanan, sing iya. Kenapa? Karena khutbah itu enggak menarik. Kenapa? Karena enggak boleh guyon. Kan enggak boleh anu khutbah cengengesan. Lah, saya seneng wong cengengesan, makanya saya menolak untuk khutbah. Lagian kalau khotibnya ya masyurul muslimin, jamanya produksi air mineral. Cess. Lah wong Sidoarjo iki turunin ning dhuwur kasur mau donga matane ra merem-merem, rungokke khotbah Jumat ra maca donga merem. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Ning berarti begitu ana makan siang ya tangi. Ya bocah-bocah rupo-rupo hadroh iki ya ngono gitu. Wah jelemu lemu le. Wah temu kayak Gus Miftah nih gitu. Soalnya uang lanangnya lah biasanya watangnya gede biasanya manu cilik. Orang percaya, ayo disepil. Ayo. Kalau Gus Minta kan fisiknya terjaga. Aku umurku Gus puluh teluh ini. Wow. Tapi awak aku, wow. oh pemenang sengi sor. Wow. Oh, tapi ya kalah kalau Habib, Bu Juni, papan. Empat, Bib. Oh, baru dua. Baru dua. Uh. Kenapa HBB istrinya dua? Karena ngapain karo Prabowo. Dua yes. Yes. Padahal Gus cinta karo Habib. Amrullah ki bedone siji. Ibarat kan Gus Miftah yang ini. Wo, tegak berdiri. <laughs> Habibe. <laughs> ya Allah, enggak bahaya tah. Kok kamu ngebayangin aku? Nah. Balik teng kancing nabi nih kok. <laughs> cengengesan cengengnya santak tak sandat tuh ini. Eh, uncali duit, uang uang kita gitu lah, dulu rupok itu rupo sawer ya. Sementara aku di rupok mau kota infak, yo pasti. Ya. Wahmadullah alal Pujilah Allah atas keselamatan Ini terus Wa iyyaka, Ini undang-undangnya santri Wa iyyaka ang Dan daknya kamu tidak berkata hadamin min ahlin nar min jannah Iki ahlin rokok, iki ahli surga Lah itu yang dimaksud Wang duru ila dunubikum ka anakum abidun Jangan ka'annakum arbabun. Mereka yang memposisikan dirinya sebagai Tuhan itu siapa? Yang selalu saja menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan diri sendiri. Kalau ada orang salah dihakimi, difonis, oh diasar. We. Tapi kalau dirinya salah membela diri. Seng pinter menjadi hakim dan jaksa bagi orang lain dan menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Kui biasa nih, Wong Wedo. Lo kandani kok. Wo. Pokoknya Wong Wedo kita kena salah nih. Gimana? Dengan? Sak pinter-pinter Kiai Anas Digetak getak bojone goblok dadak kakaknya. Leres. Ada. Aku eh ho. Mila kau nak kiai biasanya ceramai wapi. me 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 Begitu ceramah kok kik kik jelas berarti kapio kalau bujuni. <tik> Mila kalau sering matur, delala bib. Semua film yang menakutkan itu rata-rata film horor tuh bintang filmnya mesti cewek. Babe. Susana, Nyiroro Kidul, Nyi Blorong, Wewe Gombel, Oh mana? Mak Lampir, Kuntilana, Pocong, Suster Ngesot. Pertanyaannya, kenapa film horor tuh bintang filmnya masih cewek? Karena makhluk yang paling horor dan menakutkan adalah cewek. Puas, puas. Tapi sebaliknya film sing lucu-lucu rata-rata kira -kira -kira bintang filmnya lama. Dono Kasino Indro, Ipin Unyil, apa mana? Jarwo, Popo Sepong Bob, pertama Mister Bean. Kenapa film yang lucu-lucu bintang filmnya rata-rata cowok? Karena makhluk yang selalu menjadi korban dan selalu kalah adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan kurban jenis kelaminnya mesti jantan. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan kurban harus jantan? Soalnya kalau betina, jangankan berkorban. Mengalah saja, tidak mau. Saya gagal-gagal seperti kapal sekolah di kantor. Ha, ha, ha. Neng buju ini ngomong ketemu Bu Juni. Iya, Mama. Ah, dan Ramil, bodoh. Di kantor, galak. Dan Ramil, nih, nih, nih. Ini ngomong yang danjuk jaran kok ngapa Ngomong apa di Bedane wong lanang karo wong wedok tak kandhani. Wong lanang kuwi saya sugih, saya butuh wong wedok. Wong wedok saya sugih, ora butuh karo wong lanang. Oh, langsung betul. Kalah. Keberadaan wong lanang iki kalah penting karo duit. Deloken loh wong lanang. Ki. Nembe tangi kon mangkat budal golek duwit. mulih tekan ngomah dijaluwi duwit arep turu ngitung duwit wong wedok tangi turu yo golek duwit nganti rupane kaya duwit dadi wong lanang kalah penting karo duwit wong lanang niku cilaka kon golek duwit tapi ra kena no nyekel duwit senekel duwit sapa wong wedok mergo wong wedok niku nyuwun 1000 kalkulatore isine mung tambah-tambahan karo perkalian ora ana no pengurangan apa no meneh no pembagian duitnya wong lanang kok melebungi ini wong wedok wih mesti orang balik kok jangan kan duitnya bojo ini mak duitnya anak bodoh wih bakal balik pak alasannya sih nyimpen ini nih itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodoh sengit aku wong lanang ini mangkat isuk mulai sore mikir apa mikir sekin kermu kelasnya wong sidoarjo beras munda enesu sekin kar munda orang nesu mbok perhatikanlah perjuangan suamimu we mau bojo mungkin raine ireng ora apa-apa demi raimu glowing tak nih. ngono wong lanang di sio sio kan aku udah sedih tapi santai li. kok gue rumong sewa rupamu elek santai Survei membuktikan banyak laki-laki merongos istrinya cantik. Kenapa? Karena yang dilihat oleh perempuan itu bukan merongosnya, tapi isi rekeningnya. Wow. Maka kalau kamu merasa jelek, tutupilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Wow. Soal ini, Pak. Lo alasannya gue Kenapa neng surgogi ono bidadari nggak ada bidadara? Karena orientasi ini uang lanang karena uang itu gitu. Wong lanang wi puncak kenikmatannya perempuan, sementara perempuan itu puncak kenikmatannya bukan laki-laki, tetapi harta emas dan berlian. Betul bu? Lawang wedok pengen gulek bojo, isok gulek duit rakenonya kal duit gulek oh bojo tuyol. Aku menumpahkan keluh kesahku malam hari ini. Oh lah bojoku mboten ngoten niku. ngaji seminggu ngoten niku bojoku lak tak kasih ATM. Sampai rumah mesti isi atm utuh. Kenapa? Lali rata-rata nomor pin e. <laughs> Terus iki. Jadi jangan gampang ngecap wong iki ahli surga, ahli neraka. Enggak iki sebagai landasan awal ngopo atau awake dhewe iki kudu mondok ngono landasan awal ini. Pondasine niki. Wa iya kang takul hendaklah kalian semua jangan pernah mengatakan hadamin alil jannah iki ahli surga hadamin alinar iki ahli neraka saya sampaikan bu bahkan para pendosa sekalipun masih boleh masuk surga asalkan dia mau bertobat Allah ciptakan surga dan neraka itu sama-sama untuk para pendosa Allah ciptakan surga untuk pendosa yang mau bertobat Allah ciptakan neraka untuk pendosa yang tidak mau bertobat Mila awak mau hadroh ini kiri, dini hati karo ngerasi itu so. Pokoknya Allah ki paling seneng karo cah nom, saya gilem ngaji, awak mana cang kami gilem solawatan. Mila wa kalau matur teng bundi teng jam pertama awak, lai teng wono sobo. Nanti, wara melu urune cerewet yu yu. Bundi, wono sobo to, Oh, terus apa? Ya maklum rong kok. Hmm. Yalah, kawes, sangit, ya Allah, kok wis adem to. Ki sangite ya Allah. Adem sangit pahit. Hmm. Kenapa kopi itu pahit? Karena kalau manis itu aku. Iya. Yeah. selalu ada Nabi Muhammad bocah-bocah nom ini tak sadikan agen nih, agen makmur ke masjid di bulan Ramadan masjidmu digawe yang meriah, kau zaman kulombian cilik, pak kiai Anas, awalnya di kulombian cilik ini kunjungan jauh, bodoh, poso kurang sedino, masjid wis ramil, beduk ditabuh dari pagi sampai sore, anggi, nah, anggi. Oh, beduk wis rame sak derenge bang 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 bang, bang, bang. Sekarang sudah nggak ada wong gelem nutuk beduk. Nggih mboten. Wes ra gelem nutuk beduk. Biyen iku cilikan kula arepe poso, terus wes senenge ra umum le megengan, apa munggah, apa munggahan, apa jenenge? Apa? Megengan. Wes napa beduk? Ramadan niku masjid ramati. Saya ini malah ada no instruksi, tadarus orang yang aku sepikir goblok mentoyo, toyo aku. Ramadan setahun pisan tadarus gue sepikirnya dilarang kita juga paham kok pakai sepikir luar tuh enggak usah terlalu malam sampai jam 10 ganti sepikir dalam gini apa mbak tapi ya mau larang mau ngasih doa jokin dangdutan sampai jam si jiwa lo buka titi jas lo sing biasanya Ameri gitu hahaha ya lah lewang dangdutan sampai jam si jera masalah saya kira Tadarus jam sepuluh bengi speaker kon mata ini lah budak kupingnya gue. Gini nama badan. <tip> Jenengan niku kok orang tak harus ngerungok ke, nyambi kelon mawan berpahala kok. Kau anakmu yang masjid Tadarus? ya ayuwal muzamil. Kau ngomong karo kelon. Wah oh, anakku suaranya ape jerungok Niku Nikus berpahala wah idah kuri al Quran. Hah? Wa idha kuri al-Quran Fastami ulahu Wa angsitu La'an lakum turhamu Awai dia ini kumurung wakil Yang tak ada yang di masjid Ini ku dikasih La'an lakum kita tak ada harus jadi masalah nih Dirame ke mana le Bardaros rasa mulai turu Turun yang masjid Aku kimbian gawannya turun yang langgar Mbian rongan oleh listrik, Onani apa? Senter, ublek Tangi turu irunge ireng kabeh Tasik menangi zaman itu buat. Oh, iya, Mengirang kabe. nggak oh, sahur di masjid. Bocah bocah cilik, kepiak yang masjid. Dari orang tua rasa egois. Bulan Ramadan, cuma masjid rame, bocah cilik rakyat orang masjid. Alasannya bocah cilik rame, ganggu kusuh orang tua. Orang tua saya gua blok. Lu tenang nih. Wong tua ke egois, anak yang masjid khawatir ganggu kusuh orang tua mergo bocah rame. Kalau orang tua berpikir rame nih anak ganggu kusuh orang tua, anak yo mikir khusu ewang tua ganggu ramene anak. Kulan aku bian beb, bapak neng masjid ngimami teraweh, aku mercon dier. Tapi ingat menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Lah iya tau menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Ison jeblok mata nih bocah cilik mercon bapak sholat nabu beduk ler wes ora bobo bapak. akhirnya bapakku pinter teraweh kedua tutuk beduknya didelikin. Oh, aku akhirnya mau pelayon ngalor ngidul begitu bapak sujud aku melebu sarungnya bapak ketemu iki duduk eh aku Iki tabu ya. Kok saya macet? Tenan Pak, bocah-bocah cilik niku saiki gawe generasi bocah seneng mejeki ya angel. Bocah mulai seneng tadarus nganggo sepikir kok malah dilarang iki. Takmir mejeki ya pethuk kok. Arepe mbangun masjid golek sumbangan ngalor ngidul, ngemis ning dalan. Begitu masjidnya dadi seolah-olah takmir sing duwe masjid, padahal takmir ra melu nyumbang. Coba Beb, kalau kita jalan ke timur itu, sepanjang jalan kan sumbangan masjid, sumbangan masjid. Kue kimbangun bangun masjid bayang ngemis, ngopo masjid muda, kok kakean peraturan. Kau gue cerita, kulo ngaji di Gresik, Kebelet ngising Beb, ngaji, mampir masjid, dikunci, dikunci masjid WC nih, Akhirnya kula bingung, mampir nih pom bensin. Itulah alasan kenapa sekarang SPBU lebih ramai dibandingkan masjid. SPBU WC ini 24 jam, masjid dikunci. Lah tak Ini kenapa kok banyak masjid di Gresik ditutup? Anu, nah, Bah, maling masuk masjid. Kula ngomong, lono maling mlebu masjid aku seneng. Soale apa? Maling wae gelem ning awakmu ora. Berarti awakmu kalah karo maling. Ramadan tahun 2017 ana kejadian, asu masuk masjid di restres -res area arah Jakarta. Wong ngamuk kabeh. Biasa rasu lho, asu kok mokone-oneki iki lho. Kudune awake karo asu. Asu wae gelem masjid kok masa awake dhewe oh, berarti awake kalah karo asu. Ya, selawatan dhisik ya. Selawatan sekaligus ngapunten nyuwun wekdal damel penarikan sedekah untuk pembangunan masjid Saman Budi. Mana masjidnya? Oh, kan. Arepe arepe mbangune jaruk penarikan kok. Begitu aku ngising ngel-ngel. Lho kula iki tau Mau sholat duha jam songo, rampung pengajian, mampir masjid. Malah penjagane ngomong ngene ngapunten nanti WC nya dibuka menjelang adzan duhur lah ya masuk aku kon <tuk> ngempet ngising rong jam gila ya sewek silet kok ngarang wae mulai iso ke masjid ya tanpa pintu saya ini orang turun di masjid bujah loh turun di masjid tak mirip cerewet dilarang tidur di masjid lah ngopoy khawatir kok subuh ratangi ya gampang lah ono wong turun yang masjid subuh ratangi sekalian disolat ke repot emen yuk ini aku nyumbang ya isu ke, kok kan kayak ini pake, diin pake Ini nyumbang ini Nek gue masjid pondok, nopo masjid kampung nih. Masjid umum, mau? Eh, tak sumbang. Saat tase matamu, saat tahan. Akuran dua rupiah, dua ini dolar. Saat menegi sejuta lima ratus seket, peng limo berarti biroi. Eh, 7 setengah. Tak genep 7 10 juta. Nah, sumbang 10 juta dalam bentuk dolar. Seri ye. Matane mlebuke mana? Kene, ndak dolar. Wong kene <tuk> iki sedekahé piro ta? <tuk> Ya Allah, rongewu ewa ambune kotang. Kita kan juga neng kotang yang ini. Aku zizi. Nah, rong ewa menang. Ini kebiji tadi. Ih, serong ewa kucel lah karu-karuan. Ya Allah. Eh? Gak pikat. kadang-kadang sedekah saya bu. Lebaknya kota infak. Wih, nyimpen duitnya nih juru kotang. Oh, wakmu mulali. Apa wakmu lali? duit saya gambarnya pati murahnya kalau pedang bisa dibacok isu semua Iki lho sing biasa demok susu nguyu wae iki Karena memang laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Yeah. Ya. ya dirampok. saya kisah gonggong pengajian kan gini ini Prabowo. Swee susah aku dari gini ini Prabowo. Selamat pemuka-pemuka Pak Prabowo undang dilantik. Amin. Selawatan Nabi Muhammad. Hei, selawatan le. Lagu apa? Apa lagu nih? le? Walisongo. Cik cik. Ya wes jelek wali songo. Jadi aku senengi iwa bandeng. Tapi apa? Iwa bandeng kan kerana iwa bandeng, iwa bandeng ono iwa sepat. Kiai Anas ganteng, muka muka bojone. Oh, amin, bunyai, amin. Rawani mudun panggung tu lo, wah so ketok manu e. <tuk> ya le terserah oh wali sang oh oh kelo Sunan, si, si 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 kelo saya kisi pujian si, kelo pak tarom canggungku meniren pak tarom <tuk> ayo ayo Sunan -ay -ay. Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel sen drama sunan eri muhammad aiful yakin sunan botang maulana martum sunan dra

ngeduk mak yeye ana bojodha terus angoni aja dolar mbak rupane malah pendase nggo nah tak sangone sejuta Nungguin biar nono nah, sengkara ah Oh, paling gusta gelem dum dum duit. Ada pemilu, nyatanya berapa pemilu cek ngedum. <tik> ada okay. Ada janda di sini? Ada janda di sini? Uh, langsung ngaco ngok kopi. Yeah. Sorry ya, kalau sama janda saya mbak nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Yeah. Tapi yang menikahi Habib Amrullah. Ajar Bib. Lah <laughs> Bib bujune papat ya pantas duriae wapi kok. Lah kaya kula ya ora pantas Bib. Ye, kamu ngarep ya pantas ae, Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kada luar sana. <laughs> Loh, malah orang ngajar, mbok buktikan dulu jadinya. Aku pedih aku. Aku rasa madep rono ngajinir ini wae aku. Emang boleh jadinya. Ya Allah. Dan terus ke La tataka baru ala ahlil maksiyah. aja sombong karo ahli maksiyah. Apa rumah sana, wong api karo wong elek itu lak bedohnya mung tipis tau. Nopo api, 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 uang ape atau uang elek, deh, gue tipis. Saape ape uang tahu tu minda elek, saelek elek ele, uang tahu tu minda ape. Uang ini gue diharani ape, mergo ape, luwih hak eh tinimbang elek. Uang ini gue dikandani elek, mergo lu, elek, luwih hak daripada ape. Tapi yang perlu diingat, orang jelek punya masa lalu, orang baik punya ma eh, mohon maaf, orang baik punya masa lalu, orang jelek punya masa depan. Maka seharusnya jangan ngenyek, harusnya apa? Bal Allah lahum bil hidayah warrosat. Tetapi doakanlah mereka supaya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Wis, niki landasan awal. Ana cerita. Santri meh lulus bagi Anas. Kiai ini "Le, kamu bisa lulus dari pesantren syaratnya satu." Nopo kiai, ujian terakhir bagi kamu. Kamu silakan keluar dari pondok Carilah di luar sana orang yang lebih jelek dibandingkan kamu Kalau kamu bisa mendapatkan Kamu bilang sama saya Itu ujian kamu terakhir Akhirnya santri ini as enteng aku ki santri yo ahli maksiat gampang. Akhirnya ketemu karo cah mabuk. Nah, iki. Iki tukang mabuk duwe organisasi jenenge Pangunci, paguyupan ngunjuk ciu ngombe ini cifas ciu plastikan lah ngombe eh uh. aku ngombe kopi rahai tapi ah karena di dunia yang bisa membuat saya ah cuma dua satu kopi dua istri iya karena Habib Amrullah istrinya dua berarti ah ah iya ah, ah. Uh. Tapi sekarang saya mbiyen mau ngopi tok Sekarang aku kadang-kadang ngeteh. Kenapa saya kadang-kadang sekarang minum teh? Supaya saya paham. Ternyata hidup itu tidak hanya pahit, kadang-kadang yo sepet barang. Kayak rupam. <gayai> nah, aku udah ngamplopan kuwi duit sejuta karo aku. Rabo. Nah, hmm. Cangkeme balik no, no, Sorry ye. Pokoke bocah dong, dongeke bojomu ayu kabeh bocah hadroh modalnya mau sarung ya Gus. Eh, kamu harus percaya diri. Jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah ilmunya goblok isinya. Karena aku ingin matur pas ini sidoarjo ini Gus Ali ya. Sandri ini kudu, anak hadroh itu kudu percaya diri. Gue cok nih karo calon mertuamu, nak pekerjaanmu apa? Jawaban, penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wow daripada yang tua-tua kaya, hmm. keranda airline <tuh> kalau kita ngomong bandu sobat kelingan inginlah ada fenomena caleg nyalon wis nyumbang opo-opo orang dadi sumbangannya dijaluk jaluk meneh nyumbang keramik orang dadi keramiknya di jaluk meneh nyumbang semen masjid orang dadi semennya dijaluk jaluk meneh Laning kampung kuwi ana caleg nyumbang bandoso. Ndelalah ora dadi calegnya tak telepon, lar mau juga jugoan tumpak ono dewi. Ya. Maka kalau kemarin kalau saya minum kopi kok ada gulanya itu nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkemi calak. Iya. Dan sekarang gara-gara pilek selesai Pak Purnomo pasiennya tambah banyak. Wong <tuk> do kentir kabeh. Selalu ala Nabi Muhammad. Malah pedot kabeh otaknya Iki mbak mbak di belakang ini santri apa apa ini? Santri. Santri apa alumni? Oh, kamu santri. Ada enggak yang pengen jadi istrinya kiai? Ada. Yang pengen jadi istrinya kiai ngaco? Ya wis tak dongake muga-muga bojo musuk kiai gondrong kacamatanan blangkonan ya. Lho apa? Sopo sing ngomong Samsudin iki mau? terima. Samsudin. Umone aku cowok apaan? Wih beda aku blangkonku tak dole payu larang Aku ngedol blangkon pengpindule ning Jawa Timur. santri asuh Jawa Timur, Blangkon saya terdilelang laku 200 juta. Itu belum seberapa. Muktamar NU di Lampung, aku ngedol blangkon tak sumbangke. Payu kira blangkon 900 juta. Wah. Wow. Blangkon e 900 ta, piye sarunge? Wow. Oh, Apa meneh isine? Uh, aku sing daftar kayak ya Allah. Kamu penasaran sama aku ya? Lo santri jamaah yang Kalimantan, cewek rondo, jauh-jauh datang dari Kalimantan. Tak, Wei, ngopo, tega tak tega ah, saya bingung bah, kenapa tiap malam saya mimpi abah? Ya Allah. Mer Saya wakilkan kepada Habib Amrullah saja. Loh, abine, habibine, lo abine habib lagi loh, bojone papat. Wong lanangnya bojone papat, bu superman. Bojone telu, powerman. Bojone luruh, gentleman. Bojone siji, cemen. Ibu, pilih suami superman sama cemen? Cemen nih lah. Cemen. Eh? Tasbihnya lah kowe ndeloke pengen apa meneh nampa. Wah. Ora so turu kelingan diriku terus Bukan, kalau ini tasbih enggak mungkin saya kasih kepada orang. Karena ini pemberian dari istriku tercinta. Yeah. Kenapa istriku pakai tasbih begini-begini, kok saya pakai begini? Karena sukaku? karena istriku suka dibeginiin. Iya. Yeah. Kowe ngopo e? Lho, lak <laughs> <laughs> la mijiti lak ya ngene to. Oh. Kok kamu malah mikir yang enggak enggak. Karena aku jadi ingin. Begitu kurang paham <laughs> lah cilik melu-melu guyu iki lho. Pas sini NO. Cah iki gemoy iki. Nyak kowe tak kei duit pirene kowe. Ini. Kegas. Nah, anae Pak Tarom. Nah. Pak Tarom iki. Wuh pecine eno, tak dungake mlebu surga. Pecine. Selo ala Nabi Muhammad. Akhirnya bocah niku ketemu wong mabuk. Iki mesti luweh elek tinimbang aku. Aku ora mabuk kok iki mabuk. Mungkin wong Indonesia yang paling sabar ngopeni wong mabuk niku kula. Akhire mesoan kiai, begitu jalan ke rumah kiai dia mikir, dari mana saya bisa mengatakan pemabuk itu lebih jelek dibandingkan saya? Kalau turun hidayah, bisa jadi dosa dia diampuni oleh Allah, dia lebih masuk surga duluan dibandingkan saya. Akhirnya si melaku meneh golek wong sing ini elek tinimbang Ketemu lokalisasi, doli. ketemu begenggek. Iki mesti lebih elek aku. Iki ban benging londe kok. Hmm. Akhirnya nopo, ada Esawan Kiai. Begitu Esawan Kiai mikir siapa yang bisa menjamin begengge itu masuk neraka? Bukankah ada cerita seorang PSK yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah gara-gara hanya memberikan minuman seekor anjing? Akhirnya mikir bu, oh ini tidak lebih jelek dibandingkan saya. Akhirnya dia jalan sampai 24 jam sesuai waktu yang dikasih oleh Pak Kiai. Dia putus asa, menyerah. Soan Pak Kiai. Biele, kata murung. Wong sing elek tinimbang awakmu. Dijawab kali santri ini. Ngapunten Pak Kiai, saya gagal. Saya tidak mampu menemukan orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Kiai ini langsung jawab Selamat leh, kue lulus. Jadi puncak tertinggi dari seorang santri itu apa? Ketika seorang santri keluar dari pondok merasa dirinya bodoh bukan merasa dirinya pandai. Merasa dirinya banyak dosa bukan merasa suci. Makanya nyuwun saya boleh. Orang yang berilmu belum tentu dia memiliki sens ini. Maka yang perlu diingat adalah al ilmu yudroku bitta alum wal barokah la yudrikuhu illa bil khidmah oleh ilmu kui mergo ngaji oleh barokah mergo ngabdi oke santri yang gagal ketika keluar dari pondok padahal dia apal alpiyah padahal iso ehya fatul khorib, fathul mu'in, fathul mujib kabeh hatam tetapi kenapa ilmunya tidak bermanfaat dia hanya fokus kepada bita'alum, dia tidak fokus kepada bil khidmah. Fokus ngaji lali karo ngabdi, sehingga dia tidak pernah mendapatkan ridho dari kiai. Eh e santri-santri pondok apa jenisnya lali? Az-Zahratul Muta'alimin, rungok Gus Gusmi orang alim belas goblok kuadrat. Saya dulu mondok 40 santri satu kelas yang tidak ikut belajar kegiatan belajar mengajar hanya saya. Karena saya khidmah kepada kiai dalam. Di dalam saya khidmah. Teman saya 39 semuanya ikut ngaji. Koncoku doa apal alfiya, do ngaji ihya, ngaji hika, macam-macam. Kulo Tapi anda tahu, dari 40 santri ini sekarang yang punya pondok pesantren hanya Gus Miftah. Mila santri-santri az muta'alimin Kue ngalem ini penting nih Karena apa? Karena ta'alam falesal uyu, yuladu aliman Ngaji yo Karena nggak ada orang lahir dalam keadaan alim kira Aku ini ki nyesel Aku biar ramai lu ngaji. Tapi saya juga bangga aku ramai lu ngaji mergo dawe kiai. Orang kok mergo karepku, Pak. Mergo dawe kiai. Mergo kiai kula mbiyen dawuh, kowe ngurusi kandang pitik. Welawa kula matur. Napa kok sampe kula diceluk Gus Telek karo Gus Nur jaman biye? Mergo kula ngurusi telek pitik. Makani pitik, ngombeni pitik, nimpal telek pitik, jikok ndoke pitik. Akhirnya kula dilekke Gus Telek. Napa kula ana aku malah bangga dadi telek. Ngopo? Telek kuwi sekti. bukti apa? Ora ana wani ngidak-ngidak telek. ilmu telek bosku menyala abangku wala ahli maksiat gawe ini mendem hati-hati lewe gue mendem karo menyala abangku sesok ini ngakret gue digebuk ndak semua karo mereka dia menyala abangku ah telek sakti rono wani ngidak telek kok ono wani ngidak telek langsung dingklang tak ada ada telek telek, telek. Lucu nih wong suka dono bib ngerti kue telek malah diambu telek moyo Goblo, goblok goblok <tik> sing seneng ngambung telek biasanya jilbape ungu <tik> <tik> ya tak ambung kan telek eh, Gus Miftah kurang ngajar tuh <tik> nah. jadi ternyata Ta'alum itu tidak menjamin, mungkin menjamin alim, tapi tidak menjamin sukses. Ketika tidak disertai dengan khidmah. Lah yeah. kaya produk hikmah, produk tarqiyah, bukan produk tarbiyah. Milo awamu metu songko muta alimin merasa menjadi santri yang paling bodoh, santai wai Kue mungkin paling bodoh neng pondok, tapi begitu mulai kue paling pinter. Soalnya apa? Saat di somu orang nosing mondok kecuali awakmu. Bisa loh. Orang nosing mondok kok, uang bocah aku lagi jualan jualan neng pondok kulo niku. Halas mau ginyanyaan kancan kancan nih. Jenengi soleh capro bolingo. neng pondok niku mau ginyanyaan kancan Begitu mulai aku diwaduli. Bah, santri nih jenengan saking orang aji khotib idul fitri bu ning pondok mau ngih ingih tak dani maka nyuwun saya santri santri itu di pondok jangan hanya fokus kepada pendidikanmu tapi fokuslah kepada khidmahmu loro lorone -loro melaku bareng li mana lo la yudroku illa bil khidmah Orang bakal kue untuk barokah kecuali kue khidmah nyatanya mbien kaya aku ngomong gini konco kulon aku ngaji kitab hikam ibnu atau ilah asakan dari kulon aku ngefan banget kalau ibnu atau ilah makanya kenapa anak saya saya kasih nama ato ilah mufti atau ilah sohibul adkiya maulana habibur rahman why this is my son not yours malah ngenyak jenengnya doa kalau jalan tol cangkem karena saya ngefan sama Ibnu Abdullah. Dulu anak-anak pondok ngaji hikam, saya tuh nangis di kandang. Lah kok piye ya, ora? Santri lene ngaji kitab kula ning kandang mengurung ngrungokke tok. Tapi ge saya mengatakan apa? Begitu saya mau berangkat ke Jogja. Le, aku ngerti awakmu galau. Kanca-kancamu ngaji kitab kowe ora. Kowe percaya karo Abah. Sok wanjine iso, kowe mesti iso. Abah rido. Akhirnya awakmu ngerti ngerti-ngerti dalang kondang dari Tegal waktu itu namanya almarhum Ki Entus Susmono dalang paling top di, di Indonesia tahun rongewu ini nyuwun sewu nanggap Entus ini sembayar rongatus rong juta ini tongkat singkulo gawa ini tongkatnya Ki Entus sebulan sebelum meninggal dunia saya dikasih tongkat ini karena saya sakit Gus minta anda guru saya tak kasih tongkat untuk bersandar ketika anda ngaji Makanya kemana-mana saya bawa. Karena saya berharap kalau ada pahalanya mudah-mudahan almarhum Gendros dapat jariahnya. Jadi kalau Habib Amrullah pengen dapat jariah dari saya, ya ngasih apa gitu. <tuh> <tuh> Malah tongkat kiwana kan pekok aku ngajak. <tuh> <tuh> Kadang-kadang urip ya. Kadang-kadang halal, tapi orang pantas. Ya contohnya gimana loh? pengajian nggak tongkat loro rogi warna halal tapi rapa antas Khotbah Jumat mat gue helm ento tapi lagi rapi <laughs> antas <laughs> ayo 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 ada Khotbah Jumat mat gue helm ento apa ora ento tapi ora pantes jadi orang kok perkoroh ento gue kudu jono ya ora oh, Wong nganggo jam, loro kiwanengan ento, tapi ya pasti purnama, purnomo. Jadi kadang-kadang ngurep yo ento, tapi awak itu harus membatasi diri. Kadang-kadang perkara perkorosing halal mawon niku gimbotan pantas. Mono, bojo papan ki halal, nengku lo gimbotan pantas. Lo habibu yo pantas di sejarah bapak nih bojo ni, papat, kok. Lah, nurun yo pantas. Kalau saya kan nggak punya sejarah dan sejarah mencatat bahwa Gus Miftah itu adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukannya datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Oh, asik. Hai santri. <tuk> <tuk> Aku lah rabi karo santri cilik-cilik kayak cie, gusir rabi karo kimcil cie. Lu malah sarkem. Prinsipnya rangono, kamu mau nikah sama Sandri tolak, santai saja. Sandri menolak, sarkem masih buka. Yeah. Kalau laki-laki disakiti sama cewek itu merah nih. Karena perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi wanita juga harus paham, lelaki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya! Yeah! <tuk> <tuk> senang banget gila, ya Allah. Pak Tarom. Nah, kau jam luruh yuk. Kan ini malam Jumat. Lagu nih. Cahui. saben malam jemumah bojoku angel digugah aku rata dibagai banjur aku budal patron li terus metu bengi gugah rondo embang sri Soli <tis> <tis> wasalinda iman

Bali brebes pilih Baliam kuburan mangku tangan tetakza Soliwa so, Sembilan juta plus 700 dolar berarti 19 juta, alhamdulillah. Masuk kok saat menimbangnya kalah karo aku. Cara kayak ini para roro. Hmm. Eh, tambahi. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Akhirnya pesan saya untuk para santri. Tunggu nondok, le, Satut vanu, mahma, kanatki, matuka. Engkau akan dikubur betapapun mahalnya nilaimu. Wasatungsa, mahma, balohot, makanatuka dan kamu akan dilupakan betapapun tinggi kedudukanmu semahal apapun kamu kamu akan dikubur sehebat apapun kedudukanmu kamu akan dilupakan maka jadi santri itu harus seperti apa nduk lika utruk asaron jamilan untuk itu tinggalkanlah bekas yang baik wa amalan solihan dan amal yang soleh. Ya tidak karuna sabi dengan itu kamu akan diingat-ingat oleh manusia. Mila saya, kok ulah mulai soal kau merigi ni kucing di eling insya Allah jejak kebaikannya bukan jejak keburukannya. Maka dikatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belak, bapak ibu Sidoarjo mati meninggalkan Utang. Pon buka-buka selamat kabeh. Sudah jam dua. Karena jam saya itu dari kemarin isinya dua semua. Jam saya isinya dua semua ini. Sorry ya, kalau kita nggak bisa lama-lama. Karena kalau saya lama-lama, aku takut kamu jatuh cinta. Iya. Yeah. السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم وأهل القرآن <applause> من أهل الذكر والرياضة من أهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا واياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم فهمنا في جميع <applause> العلوم Wafaqih na fiddin wafaqih na fiddin wafaqih fiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana wasi'a alaina wala tahjubna biha an Rabbana wasi'a alaina wala tahjubna biha an Rabbana Wa sya'alaina arzaqana wala tahjubna bi an ya arhamar rahimin alamin bagi anas matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh